kampus. Hari ini sedang berlangsung kegiatan pengenalan kampus Untirta 2018. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari di kampus A Untirta Serang. Kegiatan pengenalan kampus yang diadakan di kampus A Untirta pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 berlangsung tertib. Mahasiswa dengan hikmat mendengarkan materi. Materi-materi tersebut diantaranya adalah orasi ilmiah rektor yang disampaikan langsung oleh Rektor Untirta. Peran mahasiswa dalam pembangunan desa dan radikalisme atau diskusi panel. Banyak sih salah satunya juga kayak kita mahasiswa itu harus bisa apa ya kayak mengabdi dan membuat perubahan di masyarakat. Selain itu, pihak rektor juga sangat mendukung kegiatan tersebut karena menurut surat edaran Dirjen Dikti bahwa kegiatan PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru adalah wajib. Pihak rektor juga memberikan dukungan dengan memberikan materi-materi pada kegiatan pengenalan kampus tersebut. Dukungan bahwa kita menyesuaikan dengan surat edaran dari Kemendikbud ini, Pak Dirjen, itu bahwa materi-materi itu terkait juga dengan materi bagaimana radikalisme, yang pencegahan narkoba, rasa nasionalisme yang setumpukan mahasiswa, tentang keuntirtaan itu sendiri ya secara internal. Di sisi lain juga kita harus menunjukkan kawasan kebangsaan seperti apa, bagaimana penanggulangan narkoba dan sebagainya. Ini semua terkait dengan generasi muda yang akan nantinya. Nah, Sobat Kampus, itu tadi liputan mengenai kegiatan pengenalan kampus Untirta 2018. Ikuti terus kegiatan pengenalan kampus Untirta dimulai dari tingkat universitas, fakultas, maupun jurusan. Tim Liputan Untirta TV melaporkan.